Jadi hari ini kita mau ke kota tetangga, namanya Bath. Ini jam 10 pagi. Kita berangkat dan kita mau naik bis aja yang sekali jalan. Jadi nggak turun-turun, cuma ada berhenti di pemberhentian berapa gitu. Kalau nggak 30 something gitu loh. Sebenarnya ada pilihan lagi kereta, cuman kereta kayaknya agak ribet. Soalnya kita harus naik bis, terus naik kereta gitu loh. Kalau ini langsung deh halte, naik nunggu naik bis sekali langsung nyampe bus. Jadi mau gitu aja. Terus bayarnya juga kita mau langsung, kita nggak tahu juga, mau langsung aja di ininya, di drivernya. Soalnya kalau misalnya kalau di dalam kota Bristol kan cuman single single itu tuh satu satu jalan itu cuman 2.2 pound sterling. Oh, ini kan agak keluar kota, jadi nggak tahu. Oke, ikutin terus. Nih kita mau ke arah halte busnya. Nanti arahnya berarti kiri. Berarti kita nyebrang. Si papahnya Avarel udah nyebrang duluan. Aku sama Avarel aja. Terus kita nyebrang di sana aja. Namanya Royal Crescent. Kira hari gini. Sebelas mau. Nah, sekarang kita mau ke arah Bath Abbey. Kayak gereja gitu. Jalan aja jadi supaya bisa lihat kanan kiri sambil cari makanan. Agak-agak lapar katanya nih. Ini ada tenda-tenda. Kita nggak tahu apa. Wah. Kita lihat yuk. Dari apa ya? Bear grill, coffee. Ini apa ini? Chili palm. Oh, ini tas-tas 15 pound sterling. Mana ya orangnya? Oh, nggak ada. Oh, sebelah sana. Kita lihat.
Papa makan di mana? Coba lihat, ada Subway itu katanya. Mana dek Subway? Mau? Bau saus kok aku. Ini. Subway. Mau? Makan di dalam aja. Or tortilla tuh yang kayak di sono itu. Enggak enak ya? Oh iya. Oke oke. Hai. Makan di dalam ya? Dingin. Kita makan di Subway aja dulu. Dicoba. Ini ramai banget deh, padahal bukan hari libur. Orang-orang semua jalan-jalan, banyak amat sih duitnya orang-orang ini ya. Kita nggak jadi makan di Subway karena ada yang nggak mau. Jadi kita mau makan di sini. Di Bristol sih dekat ada, cuman belum pernah nyoba. Kita mau nyobain ini. Oke. Okay. Itu rame banget itu. Tadi habis duduk dengerin lihat, terus kita mau jalan lagi ke Fultenay. Aku baca tulisan nih, Fultenay Bridge arah sana. Takut. Enak nih naik National Express, murah lagi. Pokoknya top. Di National Express itu. Eh, kita kesini yuk, mah. Ini banket apa nih? Lewatnya ada oleh-oleh yuk. Pak, kesini yuk. Tar. Kita masuk ke Bath Market aja. Lihat-lihat kan hangat. Kita videoin, Pak. Sambil cari oleh-oleh. Enggak. Apa? Kayak grocery. Enggak. Tuh, beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita udah mau balik lagi ke Bristol. Soalnya banyak yang mau dikerjain juga karena Farel mau Sabtu mau pindahan. Jadi kita mulai packing-packing dulu.
Yang penting kita udah tahu di sini. Yang didatengin yang penting-penting aja, yang deket-deket aja, yang bagus-bagus aja di bus itu. Oke.